Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita berjumpa lagi dekat 4P Engineering Service. So hari ni kita buat sikit hit cuci-cuci blok apa semua lah. Ini hari kami punya misi adalah cuci semua barang yang ada untuk next nak pasang lah. Jom kita tengok apa yang tengok. Hit baru dapat lah daripada apa dekat Kelang. So abang Amy kita yang ambil semalam. Ni hit yang lama. Ini pun dah poting sikit, so kita nak tengok apa yang beza apa, kita nak kena apa betulkan balik lah. Betul, alhamdulillah rezeki kami, kami dapat agak blok lagi satu untuk spare. Ini ada dua blok lah. Blok yang tu kat dalam ni, yang ni untuk, yang ni untuk race punya, yang tu pun untuk race punya. Ni saya kami nak buat proses-proses poting, proses-proses cuci dimulakan. Cuci head lama. Ni head baru dapat semalam. So ni nak spray. Macam injector kita nak. Injector ni nak pergi hantar kat Fatboy nak buat servis balik. Okay. Siap lah cuci-cuci semua barang-barang komponen kereta, blok, cam, root apa semua. So lepas ni kami akan tukar bearing. Bearing korut apa semua memang teruk sangat. Lepas tu head pian dah buat balik. Head standard, memang head standard dengan head yang kami pakai tu memang sangat berbeza lah. Dengan dia punya ketinggian tu memang, sebab sebelum ni kita setting drag, kita nak compression yang tinggi, memang kita potong habis. Tapi kalau track memang tak boleh nak pakai macam tu, sebab temperature memang akan naik. So kami memang tukar head, tapi cuma head tu kena polish lah. Mungkin lagi insyaAllah dalam lagi 2 minggu macam tu kita akan bertemu lagi. Lepas ni kita akan order-order part apa semua lah, piston, lepas tu korot bearing, lepas tu yang tu je kami akan order. Okay, terima kasih sebab follow 4P Engineering Service, dan jangan lupa like, share dan komen. InsyaAllah kita pasang, kita akan dyno. InsyaAllah bulan 9 nanti kita akan naik track day. Tengok lah kalau ada orang nak ikut, nak try follow semua, jom kita follow. Okay, right.